Eh, Mas Bro, ini orderan lagi nih. Barang murah, tapi bukan murahan ya, promo harga corona lah. Ya. Bisenon. Jadi Anda bisa lihat review lengkapnya adalah di YouTube saya sebelum-sebelumnya ya. Silakan cari, jangan bilang tidak ada ya. Memang video saya banyak ya, makanya Anda subscribe, follow, tontonlah terus ya. Jadi ini Bisenon projector lamp. Saya kasihkan Anda bonus RGB background ya, ditaruh di belakang proyektor. Nah, kebetulan yang saya videokan kali ini customer dapat yang warna putih Angel Eyes-nya ya. Kemarin saya videokan warna biru. Hari ini ketemu di gudang yang warna putih Angel Eyes-nya. Ya, jadi ini saya sudah teskan Angel Eyes-nya. Customer ini beli tanpa balas ya. Saya jual memang tanpa balas. Jadi harganya Rp650.000 saya buka satu pasang untuk mobil. Bohlamnya adalah tipe D2H. D2H, D2S terserah bisa pakai. Ya, D2H atau D2S. Ini langsung PNP ke mobil H4. Jadi mobil Anda H4 bisa langsung pasang, bracketnya sudah ada. Ini untuk RHD, right hand drive, setir kanan ya. Jadi saya ulang, jadi jangan ditanya lagi. Untuk RHD, bracketnya tinggal pasang, tinggal putar. Habis ini saya akan ngecek lampu HID-nya, demo kan lampu HID-nya ya. Saat ini adalah Angel Eyes-nya warna putih, sudah kita tes nyala ya. Jadi Angel Eyes ini nyala harus ada driver Angel Eyes ya. Inverter Angel Eyes. Inverter Angel Eyes-nya bentuknya mungil mini, masih original bawaan pabriknya ya, pabrik proyektornya. Ada yang masih bertanya dengan saya, mereknya apa? Nah, Anda lihat sendiri mereknya ya. Di sini di dusnya nih tulisannya apa tuh? Auto HID Conversion Kit 7 Color, Easy Installation. Nah, di sini tidak tertulis merek ya. Jadi saya juga tidak tahu mereknya apa. Saya kasih nama aja mereknya Juragan Lampu lah, boleh kan? Kalau nggak Anda mau kasih merek sendiri juga boleh, karena ini tidak ada mereknya bro. Ada orang nanya, bos mereknya apa? Ya ini dusnya seperti ini, nggak ada mereknya, ya. Jadi jangan berdebat soal merek ya. Saya hanya jual barang sudah saya demokan, sudah divideokan. Hasil output sinarnya ada sebenarnya di video sebelum-sebelumnya, makanya Anda silakan ditonton ya. Saya sudah demokan, cuma sekali ini saya tidak demokan HID-nya, saya hanya mendemokan nyala. Jadi bohlam yang Anda terima adalah bagus ya, tidak rusak. Jadi ini ada balas, akan kita teskan nyalain HID-nya ya. Kabel setnya sudah masuk di sini. Kabel set HID-nya pun tinggal PNP ya, tinggal colok-colok saja. Anda memang harus buka headlamp untuk memasang ini. Tapi untuk lampu H4 PNP ya, karena bracketnya sudah H4 punya lubang. Jadi Anda tinggal buka headlamp, masukkan, pasang, selesai. Ya, sebentar saya konekkan dulu. Jadi saya mau cek HID-nya. Ini sudah saya nyalakan yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sebelah kiri belum dites nyala. Jadi ini bohlamnya tipe D2S, D2S, D2H sama. Jadi Anda mau pakai bohlam merek Philips bisa, mau pakai bohlam aslinya bawaan dari sininya bisa ya. Jadi ini Rp650.000 itu harga promo corona, belum termasuk balas. Anda bisa beli balas sendiri di luar, cari yang murah, atau Anda punya balas sendiri yang tidak terpakai ya tinggal pasangkin aja. Jadi Anda hanya beli proyektor, bohlamnya, Angel Eyes-nya, kabel setnya dapat gitu ya, tanpa balas ya. Harganya murah sekali. Jika Anda berminat silakan transfer dulu, atau Anda order di Bukalapak baru saya siapkan barangnya ya. Saya juga nggak tahu di gudang masih ada berapa, kayaknya sih udah habis atau tinggal 1-2 set ya. Silakan kalau yang berminat, kalau merasa ragu tidak bagus atau jelek ya nggak usah beli gitu ya. Saya nggak pernah memaksa kok. Kita akan coba yang sebelah kiri sekarang. Oke ya, sekarang kita akan nyalakan yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri sedang kita nyalakan. Jadi HID-nya nyala ya sebelah kiri itu ya. Jadi satu paket ini, saya ulang lagi, jangan bilang saya bertele-tele. Tolong lihat deskripsi saya ya di YouTube, makanya tonton sampai habis. Jadi jangan ditanya-tanya lagi. Jadi Rp650.000 kalau stoknya masih ada, kalau sudah tidak ada ya sudah, say goodbye.
dapat 2 buah proyektor, 2 buah bolam tipe H4 D2S atau D2H, bolamnya, kabel setnya juga sudah dapat, angel eye sudah dapat, saya bonusin lagi RGB background. Ini boleh dibilang harga 650.000 adalah harga bunuh diri, rugi bro sebenarnya ya. Rugi, bukannya untung, tapi enggak apa-apalah, kita corona supaya ada cash flow, kita jual harga rugi gitu ya. RGB Demon S-nya sendiri aja saya bisa jual 350.000 ya. Semurah-murahnya saya bisa jual 250. Kalau itu 250.000 berarti ini harga 600, berarti proyektor cuma 350.000 ya. Udah sama bolamnya, sudah sama kabel setnya, sama proyektornya. Ya. Jadi harganya udah murah sekali ya. Harga corona banting harga, bro. Oke, kita akan tesin sekarang adalah RGB background-nya ya. Nah, ini adalah RGB background-nya ya. RGB background ini dipasang di belakang proyektor. Di belakang proyektor dipasang supaya dia nyala, jadi reflektor Anda keren ya, terang, nyala gitu. Nah, dia bisa disetel pakai remote. Nah, remote-nya ini ada baterai ya, Anda harus cabut dulu. Memang ini stok lama, saya udah ngomong, jadi baterai kancingnya kemungkinan ada yang udah lemah. Misalnya kalau Anda terima nggak nyala, ya Anda ganti sendiri lah baterai kancingnya ya, beli di toko jam atau beli di online, terserah. Karena ini memang stok lama, saya bonusin baterai kancingnya ini, ada yang sudah ngedrop tahun 2008 ya, sekarang sudah 2020, 12 tahun bro ya. RGB Demon Eyes, jadi RGB Demon Eyes kita tinggal konekkan aja ke lampu senja, dia akan berubah warnanya. Ini kebetulan saat ini nyala warna merah, dan di sini ada sensornya, sensor remote-nya ya. Nah, ini kebetulan baterainya bagus nih, jadi bisa kita setel biru, hijau, kuning, merah, oranye, merah, biru, ungu ya. Jadi dari remote ini, jadi misalnya kalau punya Anda nggak jalan ya, Anda buka nih baterainya nih, buka baterai kancingnya nih, Anda ganti CR berapa, 2030 kalau nggak salah, apa 2020 nih, baca nih. Oh, CR 2025 ya, CR 2025 3 volt lithium baterai. Anda cari di toko jam, di toko mana kek, terserah, di online juga boleh ya. Tuh nyala, jadi ini kita mau matikan, mati, kita nyalakan. Wah, nggak mau nyala nih. Oh, sebentar, kabelnya copot. Jadi arahkan, dia akan berubah warna ya, bisa mode-mode juga. Bisa diterangin, bisa diredupin mungkin nih. Nah, itu meredup tuh. Nah, ini menerang. Makin terang. Merah. Ya, coba sendiri lah ya. Merah, biru, saya kasih bonus. Jadi, ini sudah murah sekali. Bisa berubah warna, Anda coba-coba sendiri lah. Ya. Jadi satu paket RGB Demon Eyes-nya bonus ya. Udah modulnya Anda tinggal connect plus minus ke lampu senja, modulnya Anda tinggal pasang di belakang proyektor. Nah, di sini ada manual book-nya, Anda baca sendiri, memang pakai bahasa Mandarin. Nah, instalasi di proyektornya kalau Anda bingung ya, Anda lihat sendiri itu di Xenon Projector Line Installation Instruction, ada bahasa Inggrisnya ya, caranya bagaimana Anda lihat sendiri, dikasih kok dalam satu paket penjualan ya. Jadi ini 650.000 harga promosi, Anda sudah habis, sudah tidak ada. Sistemnya adalah Anda transfer dulu. Anda mau lihat barangnya ya, lihatlah yang di video YouTube ini. Nah, itulah barangnya ya. Memang Angel Eyes tidak bisa pilih warnanya karena saya nyari di gudang, asal dapat ya udah itu. Jadi random ya, tidak bisa memilih warna Angel Eyes, putih atau biru lah, atau merah atau hijau. Tapi kayaknya biru kalau nggak putih ya. Rata-rata banyaknya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah beli. Anda nggak bisa instalasi, silakan WhatsApp saya ya. Terima kasih.